Saat menstruasi, seringkali seorang wanita mengeluhkan rasa sakit yang tak tertahankan. Bahkan sebagian orang sampai ada yang sensitif hingga mudah marah. Bagi wanita yang sudah menikah, datang bulan atau menstruasi yang tidak teratur seringkali dianggap sebagai tanda kehamilan. Namun tahukah Anda, tidak teraturnya datang bulan justru dapat menjadi salah satu gejala dari gangguan kesehatan tertentu. Benarkah? Dr. Erwin Syaharahap, spesialis kebidanan dan kandungan, akan memaparkannya untuk Anda, pemirsa setia Hidup Sehat Plus. Jadi sebelum kita mengetahui bahwa haid itu normal atau tidak, mungkin kita harus tahu dulu mengetahui apa sih yang disebut dengan menstruasi. Menstruasi adalah perdarahan secara siklik dan periodik yang berasal dari uterus akibat dari pelepasan dari endometrium. Nah, untuk menstruasi itu sendiri yang normal itu antara 21 sampai 35 hari. Jadi dikatakan tidak normal apabila siklus menstruasi dari perempuan tersebut kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari atau dalam setiap bulannya dia tidak teratur. Jadi dia jaraknya bisa antara 3 bulan atau 6 bulan. Jadi dia tidak bisa kita hitung secara periodiknya. Menstruasi merupakan siklus perdarahan alami yang dialami oleh wanita setiap bulannya bagi pasangan yang sedang melakukan program kehamilan. Penting untuk mengetahui masa kesuburan pasangannya. Lantas bagaimana ya cara menghitung siklus menstruasi yang normal? Jadi di mana kita ketahui bahwa siklus untuk menstruasi seorang wanita misalnya di tanggal 12 dia ini mengalami flek. Ya, di mana flek ini hanya sesaat kemudian dia hilang. Nah, ini kita tidak hitung untuk masa siklus menstruasi. Yang kita hitung adalah pada saat dia haid keluar secara terus-menerus. Di tanggal 13 baru dia keluar mens. Jadi dihitung mens pertamanya adalah di tanggal 13, bukan di tanggal 12. Jadi flek yang hanya sesaat doang itu tidak hitung sebagai siklus menstruasi. Siklus menstruasi kita hitung pada saat dia mensnya keluar secara terus-menerus. Jadi mulai dengan tanggal 13. Kemudian kita ikuti mensnya, ya biasanya perdarahan menstruasi itu terjadi 5 sampai dengan 7 hari. Ya, kemudian terjadi kita hitung sampai dia berhenti. Misalnya kita berhenti di tanggal 9, misalnya atau tanggal 10. Nah, pada saat berhenti ini haidnya sudah tidak haid lagi. Nah, makanya kita hitung siklusnya bukan tanggal 10 berhentinya, tapi kita hitung sampai dengan tanggal 9. Kemudian kita hitung mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 9 tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Berarti siklusnya itu adalah 27 hari. Kalau misalnya dia berhenti di tanggal 10. Tapi kalau dia berhenti di tanggal 11, kita hitung sampai dengan tanggal 10, berarti 28 hari. Jadi siklusnya 28 hari. Ya. Jadi siklusnya normal pada wanita adalah antara 21 sampai dengan 35 hari. Jadi wanita tersebut adalah normal, di mana siklus menstruasinya 27 atau 28 hari. Siklus menstruasi yang tidak teratur seringkali menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi wanita. Kondisi ini dapat membuat siklus menstruasi menjadi panjang ataupun menjadi pendek, bahkan tidak sama sekali. Lantas apa ya yang menyebabkan siklus menstruasi menjadi tidak teratur? Faktor-faktor yang menyebabkan menstruasi tidak normal itu seperti kita tahu bahwa dalam menstruasi sebenarnya ada 4 hormon yang berperan di sini. Yang pertama adalah hormon estrogen, progesteron, kemudian FSH dan LH. Dan ini banyak dipengaruhi oleh pertama adalah mungkin obesitas, ya. Obesitas atau kegemukan juga akan mempengaruhi dari sifat hormonal tersebut. Kemudian stres, ya, juga bisa mempengaruhi untuk terjadinya perubahan siklus dari hormonal tersebut. Kemudian penyakit-penyakit tertentu, contohnya misalnya pada diabetes, ya. Pada diabetes juga akan mempengaruhi siklus dari hormonal dari wanita tersebut. Jadi intinya adalah ketidakhormonan terjadinya menstruasi akibat adanya ketidakseimbangan antara
hormon-hormon tersebut sehingga akan terjadi gangguan menstruasi dari wanita tersebut. Siklus menstruasi yang tidak teratur seringkali dialami oleh wanita lanjut usia. Namun bagi Anda yang masih berusia muda, tentu memiliki kekhawatiran tersendiri saat menstruasi tidak lancar. Lantas amankah jika menstruasi tidak teratur? Ya jelas kalau menstruasi nggak teratur pasti berhubungan dengan fertilitas dari wanita tersebut. Jadi untuk masa fertility atau masa fertilitas supaya wanita tersebut hamil, dia yang utama adalah siklus menstruasi. Jadi kalau dia tidak mens-mens, otomatis tidak bisa kita hitung masa subur atau masa untuk terjadinya ovulasi. Jadi jelas wanita tersebut akan kesulitan nanti ke depannya untuk mempunyai anak. Kemudian haid yang tidak keluar juga akan curigai adanya kemungkinan suatu premenopause dini atau menopause paling lebih awal, menopause yang terjadi di bawah usia 45 tahun. Kemudian juga ada penyakit-penyakit tertentu, tadi seperti diabetes juga akan mempengaruhi untuk siklus menstruasi. Ya, jadi apabila seorang wanita dia tidak mens, ya otomatis yang pertama akan sulit untuk punya anak. Karena untuk punya anak itu jelas dia harus mempunyai siklus menstruasi yang secara teratur, secara berperiodik, ya, sehingga kita bisa menghitung masa subur dari wanita tersebut. Apa yang Anda makan dapat memengaruhi kesehatan Anda ke depannya. Oleh karena itu penting untuk selalu menjaga asupan yang Anda konsumsi. Lantas, adakah makanan yang dapat membuat menstruasi menjadi lancar? Sebenarnya makanan atau minuman yang bikin menstruasi lancar sebenarnya tidak ada ya. Sebenarnya intinya dia hidup sehat sehingga dia tidak mengalami, yang pertama tidak kegemukan, juga tidak mengalami kekurangan gizi. Jadi kekurangan gizi atau kegemukan juga akan mempengaruhi untuk terjadinya siklus menstruasi. Makanan apa yang harus dimakan? Ya makanan yang sehat, yang kita hindari makan-makan yang tadi fast food atau makan-makan yang siap saji. Sebaiknya kita makan makanan yang ada di rumah, yang kita masak sendiri, itu akan jauh lebih baik dibandingkan makan-makan yang fast food atau siap saji. Agar siklus menstruasi Anda menjadi lancar, ada baiknya Anda mendengarkan tips dari Dr. Erwin Syah berikut ini. Menstruasi supaya lancar, yang pertama adalah kita harus hidup sehat, ya. Di mana hidup sehat itu adalah tidur yang cukup, ya. Kita kelola stres, jangan terjadi sampai terjadinya stres. Karena stres itu akan mengganggu ketidakseimbangan hormonal. Yang kedua, makanan-makanan yang sehat. Jadi makan makanan bukan yang fast food. Jadi istilah makan makanan yang cepat saji. Kemudian kita rutin melakukan olahraga. Dengan olahraga otomatis kita akan menjaga kebugaran dari tubuh kita dan kita juga bisa menjaga berat badan kita sehingga tidak terjadi gangguan ketidakseimbangan hormonal dari wanita tersebut.